Emang mantan tuh halo. Ini ada minumnya, taruh kulkas aja ya. Oke. Okay. Oh, kasih Katina. Kasih Katina. Guys, dikasih Ola. Iya. Thank you Ola. Kronosaurus. Thank you Minya Ola. Kronosaurus. Hi guys, bye ladies. Enak banget. Gue sambil makan dikit deh, padahal gue udah makan sih. Iya sih, lapar juga. Iya kan. Sore lo sore. Kayak jarang gitu loh. Kirain mau makan. Aku udah makan sih. Tapi cuma kayak tadi makannya kayak sedikit banget. Gitu sih? Iya, lu sedikit ya. Padahal gue nasi udah large. Oke, bentar ya. Gak apa-apa deh, kalau SNM kan kita pegang. Oh, iya, bentar ya, saya bukain makanannya. Kita, boleh. Pegang. Ada pilihannya gak? Enggak. Oh, baik. Apa? Itu apa? Ini kita lagi cari tahu. Nasi goreng. Tadi sih, Katina bilang. Oh. Oh, yang biasa gue itu. Oh iya iya. Yang kiri apa yang kiri? Ada yang ini. Ayam. Boleh. Sama sih kayaknya, Kak. Masa bedain sih? Mau deh satu. Nasi goreng. Enggak. Oh, onil ini. Iya, yang biasa. Oh, bukan nasi goreng. Apa namanya? Nasi katsu, bukan katsu. Dori itu ya, ikan. Ah, ikan. Maaf ya. Ini apa ikan? Enggak, ayam. Gue kan biasanya kalau gue emang biasanya ikan. Mau dong. Gue satu. Eh, masa tadi sih? Oh, ini belum. Di bawah ada ini yang tahu anak gereja banyak banget. Dan makan itu pedes enggak? Kok temennya juga ada yang makan? Enggak. Pengen karena lihat. Wah, mau. Oh, ini kalau aduh, gue makeup dulu deh. Tadi sama aku, Kak, kalau di sini. Kalau makan di situ pasti dia begitu. Iya. Tapi yang ikan. Aku makeup dulu. Eh, kabar badak. Yang asli ada badaknya. Waduh. Makan yang mending kasih nama. Hilang. Aku mau makeup dulu. Kalau hilang sih enggak, karena lebih ya itu. Okay. Halo guys. Tapi kan enggak ada yang tahu sih. Aku mau ambil enggak ada concealer ada dan Adel. Oh iya. Makan ya semuanya. Makasih makan semua. Semua. Lo makan apa? Di rumahnya kamu enggak makan. Aku udah di rumah. Oh. Tapi aku tuh dari kemarin makan terus jadinya. Ini enggak ada bumbu-bumbu spesial. Coba dibuka deh itu tempatnya. Berarti ada di dalamnya ya? Di dalamnya biasanya. Oh, oke. Okay. Mayones, mayones. Ini aku gua kayaknya cari ya. Abis itu nanti makan. Mayones. Gua kemarin dikasih tahu jangan yang pedes. Tapi ayam bakar. Tapi ternyata gini. Gua ayam bakar. Diambil deh. Terima kasih. Di sini kalian tuh mending di sana biar gue beberes gitu. Udah terlanjur kan. Katina nih. Ayo Katina mana-mana di sana. Tadi Katina ditanyain Katina enggak makan juga gitu. Iya. Udah dikasih mie goma sama Ola. Iya, enak banget kok gue enggak kasih lah. Gak usah. Gue enggak tahu. Aku telah tahu. Aku telah tahu bukan aku tak tahu. Sama makeup guys. Guys, itu ada ayam bakar sama ada. Nah, ya enggak doyan, mending kamu ngambil karena emang aku disensor sama Katina. Ada, nah, ada ayam bakar sama ada. Udah. Tapi lo tau lagi showroom. Astaga lagi showroom. Maaf ya, tapi saya perlu makan semua. Katina udah berusaha mensensor ya kawan Neil. Tapi lo mengekspos dengan bangganya. Guys, song ya. Oh tidak, aku maaf banget kakak lo parah ih. Maaf lo, maaf banget. Eh jangan dihabisin dong, aku satu. Oh, lo mending ambil dulu kok. Masih ada gak? Gak apa-apa gue jagain, ada. Ini gak ada sausnya gitu. Udah ada. Aduh, hancur sausnya. Ada itu kan? Gak ada sausnya nih, Syak. Ada. Okay. Di dalam saus sambal. Ah, ini sambal sih? Sausnya di ini nih, di tempat sendok. Ada ini. Mau, Kak? Mau bawa. Iya, ada sendok lagi. Aku yang beli nampam. Halo. Kan ya. Udah enggak ada sendok kayak di dalam sini. Jadi ini buat gue senderan. Oh, ada. Yo. Oh, ini ada sambal. Bang, sambal enggak, Flo? Mau. Tos itu taruh atas. Makasih. Hati hal of JK ya. Kak Kimi. Au. JKT.
Adau. Kok gue yang adau? Sabar ya guys, saya emang lagi SRB showroom. Saya lagi indah hati. Gak enak nih yang rayanya. Ini teriyaki enak. Teriyaki buat sini. Ini udah di sekolah. Hai di sekolah. Hai di sekolah. Makasih Nelson. Mana makan apa? Di sekolahnya. Kalian udah pernah makan ayam guys? Udahlah, udah jam segini. Emang lu tadi di tempat gua beli minuman ini banyak banget tau orang apa? Anak-anak gereja gitu deh kayaknya. Kok bisa beda anak gereja? Iya, gimana caranya? Dia nyanyi lagu gereja pakai gitar. Itu udah ketahuan banget. Gitu kayak lu, wah ini pasti anak gereja gitu. Iya, kayak insting lu kuat banget. Mereka ngapain emang? Tadi kan aku gereja pagi-pagi. Terus? Terus ketemu teman-teman aku. Udah lama yang aku ketemu? Iya, udah lama banget yang apa, udah lama gereja. Terus ada teman baru juga soalnya. Seru banget. Seru banget. Seru. Oh iya. Kalau masjid ketemunya cewek gitu. Cewek-cewek. Jadi kita kenalan, terus kayak kita ngeliatin mukena-mukenanya. Ih lucu dia mukena kamu. Tutorial makeup, iya. Kalian pasti udah apal makeup aku. Gue pernah nanya kayak, ih lucu deh bukan temen-temen. Hanya gue harus belikan sendiri. Gue dulu ke masjid traweh pas sela-sela waktu jeda, gue tukeran binder. Iya gue bawa binder. Gue juga waktu dulu kan temen-temen gue traweh, gue suruh trawehnya di pinggir aja biar kita bisa ngobrol. Sumpah gue suka banget di pojok. Kok gue gak pernah? Kok gue gak pernah sih traweh punya temen? Gue sama temen gue yang gak traweh aja punya temen gue. Gue selalu sama saudara gue, soalnya sama mbak gue. Gak pernah sama temen-temen aja. Iya gue pisah, Satya. Enggak, gue selalu sama keluarga. Emang gue gak punya temen sih. Tapi kalau makan ayamnya doang, gak pakai nasinya enak. Berarti apa ya? Nasi pakai mayones tuh gak enak. Apa sih lo enak menurut gue? Gimana nih? Kaya makeup gue, brush gue. Nah ini. Minjem dong. Maaf ya. Soalnya saya butuh. Cuma kan itu. Jangan cemplungin lagi bro. Justru itu yang bikin cantik. Karena kemeja lo bagus warnanya biru. Iya lo emang warna apa? Pink. Mungkin karena lu suka pink. Iya. Gua suka biru soalnya. Oh, suka pink. Iya. Apaan? Yang buat apa? Enggak kemeja kan kita itu kita tuh dikasih gift tuh kayak selalu bareng gitu loh. Selalu sama. Selalu sama cuman beda warna. Apa itu yang di atas? Kenapa di atas dia? Abis. Terus taruh sini, pinter banget siapa yang naro? Sampahnya di mana, hayo? Buang. Kayaknya itu deh kayak manusia kami. Kami. Ih lucu banget ini bisa. Tadi gue pas naik kan bareng Jom Kaiman sama Katina. Semalam jadinya di mana? Gue bilang di ini. Ya jatuh-jatuhnya situ lagi. Kan siapa? Kaiman. Gimana ya? Gimana? Dia mau di mana di sini? Tapi seru sih. Apa lagi bawa-bawa? Hari ini makeupnya mau agak nude. Harusnya kemarin nude-nya ya. Agak nude. Jangan deh. Iya, kemarin harusnya. Sekarang yang freshy aja, freshy. Mana brush gue? Siapa yang kemarin minjem ya? Oh, kau nih. Wah, ada sesuatu yang enggak gue bawa. Ada ya? Ada ya. Ini terjadi. Oke, okay, Kak Tina. Mari, guys. Ngapain lu? Lu ngapain? Aku enggak suka, aku enggak suka. Chan. Gue lebih suka kulitnya sih, sumpah. Sama. Chan. Tak bisa kah? Tadinya gue udah memesan minuman yang 6. Terus gue tanya di grup. Ternyata si Adel gak datang. Udah baci aneh. Iya, antaran dia, masih antaran. Jangan nenek ambil kopi gue yang ada di freezer, terima kasih. Ambil. Ambil. Hahaha. Kopinya Katina kan warnanya beda sendiri guys. Hitam pekat gitu.
Americano. Cua, cua. Ada yang mau ikut? Kemana, Kak? Ke Bali. Amin. Amin. Kalau non muslim boleh enggak ke Mekah? Boleh lah. Tapi enggak tahu sih. Gue juga belum pernah soalnya. Tapi bapak gue pernah kerja di Arab. Ya Arab kan. Iya, udah jadi my shadow-nya. Saya main cepet aja kasih. Arab sama Mekah? Gak tau. Gak tau. Eh, ini kan punya kalung. Eyeliner, nanti aja deh eyeliner. Padahal tadi gue bilang banyak, mbak jangan dikocok ya mbak yang satu. Emang kenapa? Tapi ini gak dikocok, Pak. Oh iya. Ih kenapa gak, ih kenapa sih aneh banget. Karena gue lebih suka gak dikocok, ininya di bawah. Ih aneh banget. Iya manis. Aneh banget, jujur. Makanya kan gue sekarang, ini aja baru pertama kali nih gue minum milo. Susu? Ini. Iya susu ini. Dinosaurus. Sebelumnya gue udah jarang kan. Iya. Emang yang pasti yang awal kita suka banget beli setiap hampir setiap hari. Lama-lama bosen gak sih? Gue pas? Enggak. Bulan puasa. Salted caramel macchiato enggak pernah bosen. Gue pas bulan puasa selalu beli ini. Tapi kan emang kan sekarang gue lagi enggak mau sering kan, makanya gue jarang. Apa ya? Bulan puasa gue sering banget sampai yang tiap buka puasa belinya ini. Iya, iya. Iya banget, sumpah iya banget. Flora aneh banget gitu. Flora aneh banget gitu. Pecah. Kenapa sih? Emang udah dari salah iya sih. Blason. Waktu itu kan? Iya. Blason. Gua make up dulu deh. Iya. Catherine! Gua pecahin ya. Ayo, bisa-bisanya lu taruh di situ. Catherine, Gaden. Bur, aja ngawas nih. Berapa nih? Oh, salah ya? Ya, blason aku. Sedih. Makanya kalau beli pelet gitu bagusan yang kayu tau tempatnya. Emang ada sih. Ada kayak punya gue nih, punya Lulu, punya itu juga. Kayu, apa sih? Apa sih yang pecah tuh gelas kan? Emang ini kayu? Kardus. Styrofoam. Kertas gak sih itu kayak? Di shadow kok kayu. Aduh doang. Udah ya, dadah. Dadah. Udah sih. Kontur gue gak bisa pakai kontur, jadi gue minta kakaknya aja ntar. Juga jadi kayak penyok gitu kalau sendiri. Hi guys. Oke. Eyeliner kali ya, pakai sekarang apa nanti? Sekarang. Oke, bye. Udah luntur ya. Terus apa sih anjir, aneh banget. Kamu mau apa? Aku tidak mendengarnya. Tuh kan gue refleks langsung megang pala. Lo udah selalu jambak gue ya, Mil? Kalau ada apa-apa. Enggak, gue showroomnya sama Cici aja. Kemarin dikuncir rambut gue. Iya loh, kemarin. Ya. Please bilang guys, itu tuh lebih apa ini kan? Fresh. Dilihat ya, Lulu dikuncir setengah. Masa dia tidak pede, guys? Enggak. Kayak ini loh, kayak Dora. Enggak, Dora ada sejak kapan dikunci? Dora enggak ada yang dikunci setengah. Gara-gara diladenin Dora sih. Enggak sih, enggak. Pertamanya kayak karena ngejigrak gitu. Ya, enggak. Enggak. Enggak ada dia nih. Aku tadi siapa? Hai. Halo. Hai. Ini. Kok aku belum. Iya, apa Anda? Tadi kenapa jadinya PC di mana? Di ini. Kan di sini. Di ini di kosan dia. Oh. Ini gua bau kaporin. Abis berenang kali. Kan keluarga lo yang menang. Apaan yang berenang? Ini enggak kaporin. Enggak. Apa sih? Aneh lu. Gua dulu aneh karena dia karena gue beda. Enggak apa-apa. Gue aneh karena gue beda. Kak. Hai, Kak. Kok mulus banget? Keren. Astaga, masih doang. Udah jadi. Lu aneh. Emang aneh sih. Gimana ya, Pak? Meski bang, kamu segera. Ini kacamata lu, Pak. Yeps.
Flora, itu sekalian lah. Barangan buang sampah. Sultan. Oh, yaudah, makasih. Kata Katina adalah fashion. Sumpah bubuk-bubuknya tuh the best part di minuman ini. Kalau misalnya ini dibuka terus dikasih itu lagi enak banget. Iya sih. Itu manis banget. Apa sih? Enak tuh anak mobil. Kayak lagi enggak bagus sih. Jangan dan perkembangan karakter. Kayaknya lagi. Aus. Kan dari tadi. Kenapa? Takut. Kenapa ya gue hari ini? Neng, sis. Dapatnya mayo nih gue. Kok Katina di sini sih? Yes, let's go. Flora, itu masih ada enggak isinya? Sol. Ada. Oh, siapa? Sama lah. Kan ada dua. Emang ada dua? Tinggal reaksi sama. Hah? Serius? Ayo. Teriak. Ingin ku tanya. Oh, ada. Enak banget. Mari kita lihat. Hai. Oh, ini teriyaki. Nah. Ini telurnya. Ini mayo. Oh. Tolong. Yang gue apa ya? Pakai enak pakai sambal. Enak banget. Oh, ini teriyaki. Aduh. Maafkan Dede. Ya, jadi gue. Tadi yang punya gue yang mana ya? Kanan apa kiri? Enggak tahu, jujur. Iya iya, kayaknya tadi soalnya langsung lebih padat. Iya. Jadi gini aja. Makan guys. Ah, enggak ada sendok. Udah gak makan. Loh. Ah, tidak ada sendok kah? Di dunia ini enggak ada sendok. Ada tapi buat gue. Di dunia ini gak ada sendok. Sini gak ada? Gak ada. 16 makan ya, ya. Makan gak? Oh 16? Udah makan dulu guys. Tapi di dunia ini gak ada sendok. Amin. Amin. Eh, lipstick gue belum hilang loh, magic. Isinya? Hilang. Eh, pakai lipsticknya belepotan. Mana dah? Gua mau rasain lo, Kak. Adina. Aku mau beli lontong. Gua mau beli lontong. Oke. Udah, kayaknya aku gak tahu. Karena aku mau makan sekarang. Iya, makanya aku udah tahu. Makanya aku baru tahu caranya. Gak bisa gak makan apa yang kenyang. Wih deh. Kok bisa gitu? Iya. Kok bisa? Terus pakai sambal deh. Sambalnya tidak banyak sekali. Soalnya teriyaki pakai sambal kayak gini kan kayaknya aneh ya guys. Itu emang teriyaki. Ini teriyaki enggak sih? Coba. Oh iya. Teriyaki. Makan telurnya aja deh. Berarti yang tadi aku udah nyampe FF. Betul apa? Biar bel, sepertinya dia bel. Jajan itu siapa gitu. Iya, Twitter aku bilang. Ini baru bilang. Alhamdulillah kenyang. Alhamdulillah. Gue udah makan dari 2 kali. Iya tadi gak besar sih. Iya, sekiranya si Desi juga kan lagi. Tapi kayak enak gitu loh. Iya. Hidung mampet lagi pasti. Eh guys, hari ini aku gak bersih loh bangun tidur. Tanya teman-teman gue ini. Iya sih, gak bersih. Tapi apa-apa, gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa kan? Gak ada apa-apa. Tapi sering kok di luar gitu ya. Makan 2 kali loncatnya kudu tinggi deh. Oh gitu ya. Kasian ayamnya diteriaki padahal gak salah. Gimana ya jawabnya? Sampean gak sih? Ini apa makanan yang paling disuka? Gak disuka apa? Apa ya? Aku makan dulu guys. Kalau lagi tanya gini gak kepikiran.
apa ya paling gue suka? Mau kemana kamu kan? Tapi Tendil mau kerja, oke okay. Sekarang udah berapa menit ya? Kenapa dah? Enak. Hatinya bagus, iya. Rusa. Tapi kalau dari jauh kayak love. Tapi sebenarnya rusa. Lihat. Terbalik kah? Iya, terbalik. Lagi di mana? Apakah pintu merah ini tidak bisa menjelaskan? Coba jelaskan pintu merah. Ini lagi di Bali. Lebih mirip V. Siapa? Oh ini anting gue. Oh iya kayak V ya. Bener-bener V for Vanessa. Eh gue baru tahu V Tayu V Vanessa V. Oke. Okay. Mau gue tunjukin nggak yang V ini? Itu kita jadi kayak udah debat sih. Ya. Ini gue jadi longgar. Kenapa? Tadi ketarik lu di toilet lu. Terus apa jadi tadi tuh tarik? Enggak sengaja, terus jadi lebar banget, terus ininya udah sampai lu tarik. Dalamnya udah kayak mau patah gitu, padahal cincin fav gue. Dari Shopee-nya. Iya, dari Shopee. Hmm. Mau ikut lapar. Hmm. Cocokologi terus. Enggak hancur duluan. Kok bisa cincin ketarik? Karena ini tuh cincin yang bisa digedein dan dikecilin. Mm-hmm. Tadi tuh nyangkut sampai lebar. Nih, kayak gini lebarnya. Ah, aduh bunyi lagi. Aduh, kenapa sih ini ada di mana-mana? Terekspos, aku makan apa? Iya, makanya. Tadi gue bingung makanya gimana cara gue makannya ya diangkat. Cincin dari Sokjin, anting dari V, apalagi nih? Bajunya dari mana? Bajunya dari 6 jam ya? Minumannya dari siapa? Semuanya hancur. Diri lo? Semuanya dikasih diri lo. Yang dalam diri lo. Dia makanan yang paling disuka apa-apa ya? Takoyaki. Pak Gemus. Kalungnya dari Suga. Suga pakai Suga. Makasih Disco Live. Kak Nanda. Yang tadi Vici bukan. Ini kuat rata sih. Ini emang lagi di enggak rata-ratain aja. Jadi cincinnya enggak bisa dikecilin. Hmm. Bisa, tapi suka tiba-tiba kendor sekarang karena dalamnya udah agak patah gitu. Aduh, padahal ini bagus loh, smile. Kok ada yang bilang Pak Gemuk enggak enak? Ini bukan teriyaki ya? Makanan terane yang pernah gue makan. Serius? Rasanya kayak saus mentega gitu loh. Gimana ya bedainnya gue? Nah terus lip tintnya dibeliin Jimmy. Udah stop guys, ini stop, ini sudah melewati ini ya. Padahal kita virtual. Mohon ya. Nah, jadi itulah guys. Semua dari Allah nih, benar. Benar Allah. Kalau makan jangan ngomong salah. Gini. Kelebihan lo tidak baik ya, betul. Baik emang, tapi seru. Kayaknya gue harus pakai sambal deh. Kenapa emang?
Lu udah gak bisa lagi. Ada lagi gak sambalnya? Iya, tempat tadi lu buang, ada satu lagi. Lu gak ngomong. Eh, gua pucat banget. Kira lu cukup satu. Kayaknya kayak orang gitu. Kayaknya gua gak usah sulit. Itu cincin atau hubungan orang kok longgar ya. Bisa aja nih. Coba ngomong bandeng. Kenapa emangnya bandeng? Kok kayak ada intro film yang apa? Mau intro BTS? Enggak, film. Film apa, kayak film action gitu tadi. Gimana? Ya susah gue di... Nanti perform kayak gitu aja. Gue dibully sama JMT guys. Ini apa? Ini gue ibu. Tadi pagi lu lagi ngapain ya? Tadi pagi tuh jadi kita masih pada rebahan, terus tiba-tiba lu ngapain? Gue sih gak mau buka aib sendiri. Dia ngapain sih? Gue lupa. Dia gak tau pokoknya ni apa. Terus ada yang bilang, ih guys lari ya, ada ibu. Nyong banget. Gue capek. Ya Allah. Pagi-pagi ntar gak apa. Sumpah, aku baru aja melek. Udah dikatain sama Adele. Emang selalu nginep. Kita nginepnya pagi-pagi sih ya. Gimana bisa? Lu pakai lipstick. Kenapa pintu teater empuk begitu? Biar ini gak sih kedap? Ay. Jelek banget. Jeleknya jelek banget. Ini mau nyolok. Nge-like, gak usah. Makanya apa touch. Ini ayam bakar ada sama. Ada selari lagi. Ada satu nih. Oh. Ada. Gak apa-apa nih selari. Ya. Udah takut ini, takut diambil. Yes, yeah. Tapi sendoknya habis ya. Ya udah, santai aja sendok. Tinggal. Kleknya jelek banget. Tadinya kita pagi makan ayam. Itu udah gak termasuk sarapan sih, udah siang. Iya. Aku ngerasa ini masih pagi sumpah. Gak tahu tadi kayak berangkat tuh masih jam 11. Tapi untungnya alhamdulillah gak hujan kayak kemarin. Jadi kayak gampang. Mana panas banget ya di luar. Tadinya makanya gue ini. Apa? Tadi gue apa? Gak jadi. Ntar aja. Makanya nih lo bangun pagi. Itu pagi kok bangunnya? Bangun. Coba. Coba aku. Sumpah. Coba aku. Aku pagi ini gak kayak matiin alarm literally kayak 4 kali. Siapa aja? Pertama kan jam 5 tuh. Subuh all. Yaudah. Gue gak. Itu bunyi 3 kali. Sumpah. Iya, alarm gue. Iya, maksudnya dari jam 4 gitu kan. Pokoknya dari jam subuh lah. Kan aku lagi gak sholat, terus aku bilang kayak, sholat guys. Ya, tapi gak. Sedangkan gue aja baru tidur jam berapa itu ya? Iya, terus kan abis itu udah aku matiin aja. Terus jam berapa ya? Jam 6 apa jam 7 gitu. Nyala lagi, punya si Adele di... Enggak! Jam 5 nyala lagi. Loh, iya punya dia kan. Ambil, gue matiin. Oh iya. Iya itu gue tuh udah begini, Bang. Aduh. Masalahnya HP-nya gini loh. Ini HP-nya di sini. Nah, posisi tidurnya Kamira, Kak O'Neil, Lulu, Adel. Lulu, Adel, aku. Nah, yang bangun tuh aku sama Lulu. Sama Kak Lulu. Heeh. Yang berdua ini yang deket sama HP gimana ini? Gue lagi di bawah padahal HP-nya lagi dicas. Itu iya. Dia. Terus lu tau gak gue matiin alarmnya Adele?
bener-bener ini HP-nya di mana? HP-nya di mana? Di dalam tas. Di dalam tas. Bisa-bisa dia taruh dalam tas. Nanti tahu. Kenapa ini? Apa? Apa? Satunya. Oh, yang ini. Lah, yang mana? HP-nya di bawah gue, ketinggian bawah gue yang satunya. Terus ya udah matiin. Terus ternyata enggak gue matiin, apa sih cuma ditunda. Iya, ternyata ditunda doang. Soalnya kesel sih kalau cuma ditunda doang. Suaranya ada lagi, ada lagi. Iya, gue sampai udah gue enggak mau bangun. Gue bangun tapi terus kayak ah bodo amat. Gue sampai gue enggak bisa tidur lagi kayak cuma cuma gue tuh enggak doang, melek doang terus kayak gue nungguin banget. Seseorang bangun untuk matiin itu tapi enggak ada yang bangun. Terus gue kayak okay, gue gak akan amat. Kebangun amat kalau gak bener-bener di kuping gue. Padahal gue iri gitu loh sama orang yang gak bisa bangun karena alarm. Enggak. Gue iri sama orang yang bisa bangun karena alarm karena padahal jauh. Gue kebangun banget nih kalau nih misalnya ada bunyi sesuatu nih. Misalnya lo ke pintu truk, bangun. Iya gue emang sih, kayak emak gue juga, gue juga. Makanya gue gak suka tuh kayak gue juga kayak gitu. Dulu tuh gue di apa dibilangin sama bapak gue tidurnya dulu kayak lu kayak bener-bener udah kayak mati, tau gak? Iya. Terus kan ya, eh kamu gak boleh gitu kan, ntar kalau ada kenapa-napa, misalnya kebakaran gimana, kagak bangun kan gitu kan, gitu. Terus aku kayak mikir, oh iya juga ya, ntar kalau ada apa musibah. Terus gimana caranya? Nge-set gak ya? Tahu, tiba-tiba keset sendiri sih kalo gue ya. Aduh. Walaupun gue tidurnya lama banget, tapi kalau kebangun tuh gampang. Walaupun sebentar. Sebentar apanya? Tidurnya. Karena baru sebentar loh. Iya. Langsung bangun. Iya, mau sebentar mau lama itu tetap kebangun. Tahu enggak? Gue bangun nih, gara-gara alarm. Terus Adel tuh kayak yang gini kayak kedengar alarm terus kayak wah gitu iya, kan. Iya, iya. Terus dia gini ya, muka gue. Gini. Kata gue, astagfirullahaladzim, udahlah gue udah ngantuk banget, udah deh. Gue mau dicekek sama gimana. Kenapa ya tidurnya selalu formasinya kayak gitu, mau ditidur dimanapun. Ya gak sih gue? Adel, Kalulu, oh iya. Kamira. Oh iya. Iya juga. Iya juga. Padahal enggak direncanain enggak sih? Udah biasa aja, udah biasa aja. Eh kok gua kayak rada-rada tiba-tiba ngangong-ngangong loh. Tuh. Dia coba deh. Enggak usah. Sinyal kali. Ah, HP gue kayaknya tuh panas. Oh, apa? Apa rumah karena baterainya habis? Sumpah sih, itu kayak gue stres banget tadi pagi kayak gue mau tidur, biarkan gue tidur. Ke gue offin nanti. Gue gak mau tahu ya kalau bisa nginap lagi deh. Udah deh, matiin aja alarm lu semua. Kecuali emang udah jam 10 gitu ya. Ada kegiatan gitu. Iya, kecuali emang alarm. Oke, CH Dutch. Jangan disebut lagi. Udah ya, jangan. Gak usah diubah. Aduh. Ya Allah, makasih yang aku udah dapet paper bag buat taruh baju itu orang. Oh, lu tau gak sih? Lu udah tau belum? Masa gue dapet itu, lah. Tapi BTS. Iya, Pak. Iya, iya. Terus yang jin lagi lah. Iya. Oh, ini Liti. Bukan. Ada sih, bukan. David. Iya, iya. Berapa ini sih? Pens lu gimana ya? Boleh buka lah. Boleh aja, Pak. Aku boleh buka. Jin, Pak. Buka kayak gede. Oh, Nil. Anggi. Lucu banget ya. Boxnya. Lucu banget, coba. Hai, Kak. Hai, Kak. Soalnya tadi kan gue gak beli di ini juga, Kak. Apa, beli. Eh, gue kan gak disini latihan. Nih, temanya Indonesia gitu ya? Away from Duna. Hai guys, aku udahan dulu ya. Abis ini aku ada latihan dulu. Pengen deh gue, tapi gue takut pecah kalau gue pakai gini. Dan gue juga nggak ada duit buat beli. Maksudnya bukan jadi duit, tapi kayak sayang gitu ya. Mulat jam. Jangan lari. Kenapa sih? Kenapa sih? Aku mau bacain dulu deh gift-giftnya. Kan kemarin gua sama Flora bilang bagusan ini daripada ininya. Sini.
bagusan ini daripada makasih Kak Ifdal gift-nya Daruman terus Kak Rin Nugroho sini mana nih. Terus ada Kak Syakwa sayang Kak, makasih dari Fadila, ya, Kak Fadil, Kak Safero, Kak Yip 30, Kak Nasib Nasib, Kak Rifki, Kak Desi, hai Kak makasih ya Abil, makasih Kak Indra Prasetya, Kak Nanda, terus thank you Osi, Flozy, Bang Do, thank makasih, you Kak Bragista, makasih semuanya, Kak Safa, Kak Siapa Hayo, Kak Lulu, makasih. Terus gue juga dapat itu apa? Bye. Aku mau bacain ijo gitu lucu podium. Makasih ya guys. Si tapi si Eleanor si aku oke juga nih. Tapi si Tumblr BTS, Ci. Selamat ya. Halo. Selamat ya. Ya, congrats dapat kan. Senang. Ya, Onil tapi. Kak Fadil. Oke. Nomor 1 ada Kak Habil, nomor 2 ada Kak Desi DS. Nomor 3 ya, cantik banget. Bro, makasih. Enggak. Like banget. Boleh. Pasti bentar lagi mati, yakin gue. Kak Isra udah pinjemin. Nomor 4 ada Kak Safero Lutfi, nomor 5 ada Kak Tegar. Nomor 6 ada Kak pacarnya Yeji. Terus nomor 7 ada Kak Bira, nomor 8 ada Kak Alif Ami ini Flora. Ini Flora maksudnya. Mana mukanya? Flora terus ada nomor 9 ada Kak Bingo Ijo. Ini apa pun namanya. Kak Popon, makasih Kak Rinaldi Eka Putra, Kak Faisa, nomor 10 ada Kak Dinda, nomor 11 ada Kak Silent Air, nomor 12 ada Kak Ziza, nomor 13 ada Taka Sang. Oke, makasih. HP kok kayu. Dadah. Ini. Dadah. Dadah paha. Makasih. Kan dadah paha sayap. Oh. Okay, makasih ya. Okay, makasih dadah. Guys. Dadah. See you SNM guys. Sehat-sehat kalian semua. Bye bye. See you SNM.